Siang dulur, ada yang tanya, adakah padi yang bisa panen umur 2 bulanan? Jawabannya ada dulur, yaitu 2 bulanan setelah tanam atau HST ya. Saat ini saya berada di salah satu padi yang mungkin saat ini adalah padi paling cepat panen, yaitu umur antara 65 sampai 70 hari setelah tanam dulur, atau sekitar 2 bulanan. Padi ini meskipun umurnya pendek, tetapi dia memiliki bulir yang tidak kalah dengan padi-padi umumnya ya dulur. Kita lihat daun beneran juga tegak, kemudian didukung dengan bulir padi atau bulir gabah yang juga seperti padi pada umumnya. Nah, ini adalah hamparan padi yang biasa kita sebut super ultra genjah. Karena apa super ultra genjah? Karena dia lebih cepat panen dibandingkan padi umur ultra genjah, yaitu kisaran 65 sampai 70 hari setelah tanam. Nah, ini sangat cocok dulur untuk teman-teman yang memiliki lahan tada hujan tanpa irigasi teknis ya, atau airnya tidak bisa diduga, karena padi ini cepat panen dan tetap bisa memberikan hasil yang maksimal. Di samping itu, padi ini juga memiliki nasi yang punel, jadi jangan khawatir meskipun umurnya pendek, tetapi nasinya tidak pero atau kemerotok. Nah, bulirnya dulur, bulirnya tetap sangat mewah ya, dia tidak kecil sih, tapi juga standar dengan bentuk yang cere dan juga mirip dengan nampat. Monggo kita tanam, kita uji di lahan kita kalau mau dulur.